Jalan-jalan di usia kehamilan 39 minggu buat micu kontraksi lagi. Sek tala, kali ini kita ke baby shop. Kalian beli barang-barang yang masih belum kebeli. Terus aku juga mau beliin kado buat temenku yang mau lahiran. Ngambil ini liquid deterjen biar on the go. Nyuci-nyucinya gampang. Kita mau nyari mainan. Nah ini mainan buat baby newborn. Sudah satu set semua kalau ini. Punyanya Tough Toys. Sama itu baby gym yang Savannah. Yang ini, oke. Iya, dua itu. Ini kita lagi milih snack buat persediaan nanti di rumah sakit ya. Buat ASI booster. Bapaknya juga butuh ASI booster. Ah, menarik sekali. Potato. Kids friendly potato chips. Momogi Sultan, Beb. Super corn. Harganya berapa coba? Tapi nggak se-mini Momogi kan. Sekarang Momogi itu mini. Jadi mini-mini. Per hari ini aku rasain 39 hari lewat 2 hari ya ini. Perut bagian bawahku ini kunceng. Pol mulai kerasa kayak lebih neken, nekennya itu lebih intens dari biasa ya. Kayak teng. Ini kadonya sekalian dibungkusin. Ini mulai manifesting nanti kehidupan setelah beranak. Kita belanja rutinnya bukan di supermarket tapi harus ini di Baby Wise. Dengar nggak? Udah pura-pura budek kalau gini. Halo. Ternyata snack anak-anak itu enak. Enak sih. Gigit luarnya tuh crispy tipis. Terus dalamnya tuh isinya banyak. Langsung bonjol. Buga-buga. Ini enak. Blueberry rasa beda sih. Jadi ceritanya sambil nunggu kadonya disiapin, kita di sini sambil nge-review snack is friendly. Enak. Kentangnya garing, langsung rasa bumbunya travel. Terus rasanya bukan nyisa nih mulut, bukan rasa micin gitu. Kalau micin kan nyisa, kalau ini langsung hilang gitu. Yang nge-stack bener kan ujung-ujungnya bapak mboknya. Udah selesai. Bagus follow ya. Wapi sih. Wow. Tinggal kirim ini. Udah siap brojol semua, udah selesaikan tugas mama ya. Kira-kira brojolnya besok apa? Besok lusa ya.